Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau melakukan penggantian ini, Mas Bro, ya, untuk master kopling atap untuk Juniluhan 26 BTI ya. Jadi kita ganti yang baru untuk master koplingnya. Jadi untuk keluhan kopling ini ya, jadi sering kosong untuk beda koplingnya atau ambles seperti itu. Untuk seal sudah pernah diganti beberapa kali, tapi selang satu minggu seperti itu untuk kopling dia cepat amblesnya ya, atau sering kosong seperti itu. Jadi ini kita ganti untuk bagian master koplingnya. Jadi untuk yang bekasnya bagian dalam memang sudah aus, Mas Bro, ya. Jadi untuk kemarin kita kasih seal tip untuk sealnya seperti itu, seal baru terus kita tambah seal tip ya supaya lebih bekak lagi untuk bagian sealnya, tapi tidak bertahan lama ya, seminggu seperti itu untuk beda kopling tetap ambles. Jadi ini kita ganti sama untuk yang barunya untuk master koplingnya. Oke, ini kita pasang dulu, Mas Bro, ya, untuk master kopling yang atas. Oke, ini kita pasang, Mas Bro, ya, untuk master koplingnya. Itu pemasangannya seperti ini. Ini ada noknya sini ya. Kita masukkan noknya, ya. Baru kita baut dari dalam seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu, Mas Bro, ya, untuk master koplingnya. Ini kita baut mulai dalam untuk bautnya ini. Baut 17, 2 biji ya. Seperti itu. Jika sudah pasang semua, kita pasang untuk ini ya, untuk bagian selangnya. Kita kasih seal tip, Mas Bro, ya, untuk selangnya ini. Jaga-jaga untuk rembes ya di sini. Seperti itu. Kalau rembes ini untuk pada kopling dia tetap ambles seperti itu. Jadi, misalkan pada waktu pemasangan ini, kita kasih seal tip dengan tujuan dia ada rembes untuk minyak kopingnya seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu, lanjut kita pemasangan ini, Mas Bro, ya. Jadi setelah itu kita buang angin untuk kopingnya. Oke, Mas Bro, ya, ini sudah kita isi untuk minyak remnya atau minyak kopingnya, lanjut kita buang angin, Mas Bro, ya. Oke, ini kita buka ya untuk nempelnya. Pastikan untuk minyak kopling dia keluar dengan lancar, baru nanti kita tutup untuk nempelnya. Kita tunggu ya sampai benar-benar lancar untuk minyak koplingnya atau minyak remnya. Oke, Mas Bro, ya, ini untuk minyak koplingnya atau minyak remnya sudah keluar lancar, tidak ada gelembungnya. Untuk di sini ya, dia tidak ada gelembungnya, lanjut kita pasang untuk nempelnya. Oke, ini kita pasang dulu untuk nempelnya. Setelah ini kita injak-injak ya untuk bedak koplingnya, baru kita tes untuk gigi perselingnya, Mas Bro. Mas Bro, ya, ini kita tes untuk gigi perselingnya. Jadi ini sudah langsung mau padat ya. Pada waktu nepel kita buka, tidak ada gelembungnya untuk minyak rem atau minyak kopling, baru kita tutup. Jadi untuk kopling kita injak seperti ini, dia langsung mau padat seperti itu. Oke, ini kita tes untuk gigi perselingnya ya. Jadi untuk gigi perseling ya sudah enak, Mas Bro, ya. Jadi seperti itu untuk cara penggantian master kopling atas, Mas Bro. Jadi untuk mobil ini kita ganti master koplingnya karena untuk master kopling kemarin dia sudah aus ya untuk bagian rumahan piston sealnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.